Teman-teman tahu nggak sih burung Fox Australia aku yang mutasi white face betinanya itu yang dulu aku bahas lumpuh karena egg beading sekarang udah lumayan baik loh. Kenapa bisa sembuh? Gara-gara aku treatment teman-teman. Treatmentnya itu aku hasil tanya-tanya ke senior yang sudah lama banget pelihara burung Fox teman-teman. Penasaran kan teman-teman perkembangannya? Kita langsung cek aja yuk. Ini kandangnya teman-teman. Nah teman-teman, ini burung betinanya. Meskipun belum terlalu normal sih, coba deh kita lihat ya. Nih, dia tuh udah bisa jalan-jalan gitu teman-teman. Tuh, meskipun belum terlalu normal, tapi better ada perkembangan sih. Coba lihat deh teman-teman, dia udah bisa berdiri lagi kayak gini kan teman-teman. Padahal dulu itu nggak terlalu bisa teman-teman, bahkan malah diem-diem aja. Tapi sekarang dia sudah bisa nangkring lagi teman-teman. Kalau nggak salah sih dia juga bisa naik-naik gitu teman-teman ke atas. Lihat teman-teman, udah bener kan yang aku bilang, dia itu udah bisa naik sendiri ke tangkringannya. Udah normal sih sebenarnya jalannya, tapi masih kurang stabil gitu teman-teman. Coba bisa naik turun sekarang. Semoga aja bisa tambah baik nih ke depannya teman-teman. Dan pasangan burung white face ini bisa punya anak lagi teman-teman dan bisa bertelur. Nah gitu teman-teman, semoga perkembangannya bisa membaik ya. Pokoknya jangan lupa follow terus TikTok Burung Abai Channel. Follow juga akun snack video Burung Abai Channel UM. Dan jangan lupa like, share, subscribe akun YouTube Burung apa Pal? Burung Abai Channel. Nah bener banget kata si Opal, Burung Abai Channel. Sampai jumpa lagi dan dadah.